Oke, semuanya baik-baik di sini The Bond Yo Fan Dominan. Kali ini gua ada di Ilham Motor yang kedua. Jadi alamatnya sama di Jatimakmur Pondok Gede Kota Bekasi juga, cuman nanti lebih bergeser unik ke arah Jatikramat, Jati Bening. Nah, nanti gua kasih link alamatnya di deskripsi juga sama nomor WhatsApp-nya si Bang Runi yang ada di deskripsi, bisa kalian kontak. Nah, langsung aja kita update harga motor-motor yang di sini untuk bagian depan aja. Jangan lupa untuk follow snack video gua @diopanitobia dan di sana juga isinya motor bekas, update harga, review kondisi yang singkat-singkat, bisa kalian follow dan juga share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita mulai dari motor pertama. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Di sebelah kanan gua ada Yamaha Mio Carburator level 10 tahun 2011 ya. Ini SNK Blood 11 tahun 2026 cuy. Untuk plat dari Bekasi, ini bodi-bodi masih original semua. Bodinya warna biru dan orian ya dari ban. Terus ini dia pakai YRCM F Series kalau nggak salah. Pakai Swallow dan yang belakang ini pakai Planet SC30 dari Kota. Odometernya di angka 31.000 km dengan part-part yang masih buat pabrik ya. Ini Vion, Handle, Jok Tetriman dan masih lumayan bagus walaupun ada sedikit bolong di bagian belakang. Untuk deck-deck masih bagus ya warna hitamnya. Untuk motor tahun 2011 ini cukup oke juga dan harganya buka langsung aja di 4,7 juta rupiah dengan kondisi kayak gini tahun 2011 4,7. Langsung aja mampir ke Ilham Motor, cek alamat lengkap di bawah dan juga nomor WhatsAppnya, kalian bisa langsung tanya-tanya. Jangan lupa untuk mampir juga ke sini, jangan malu-malu juga untuk mampir, bisa langsung kalian bilang ya kalau dari YouTube Gio Fan Fobia. Oke, kita lanjut lagi ke motor berikutnya. Oke, sebelah kanan gue ada Yamaha Mio J. Ini udah YMZ FI, motor ini tahun 2012. Platnya dari Jakarta Timur, TSI, SNK Bulan 1 kali 2023 cuy. Oke, untuk bagian ban sendiri dia pakai model dari IRC Enviro yang bagian depan dan belakang. Untuk pemakaian ban, kita lihat sih di sini sampai 2 tahun masih sanggup. Untuk handlebar kiri pakai alang Kitako, kiri kanan yang ala karbon gitu, bannya diganti, handle sama spion masih bawaan pabrik, joknya masih lumayan bagus juga, ada Finman dan odometer di angka 14.000 km cuy. Lampu-lampu semua mika bodi-bodinya juga masih cukup oke. Untuk motor tahun 2012 ini masih lumayan oke dan harganya ini di angka 5,5 juta rupiah dengan kondisi pajak off 2 tahun. Jadi kalau kalian mau ngecek kondisi langsung motor murah Ilham Motor, langsung aja cek di deskripsi ada alamat lengkapnya. Nah, di sini dia ada Honda Beat FI 2014, plat dari Bekasi, SNK-nya bulan 9 kali 2024. Warnanya bagus banget nih merah dan masih gintong juga, ada spotlight juga jadi melindungi cat juga. Ini benar-benar solid candy banget dan masih oke. Untuk body-body ini mulut banget. Bagian joknya ini original juga. Odometer di 31.000 km, ban depan belakang pakai Vendel ST235. Masih bagus. Nah, untuk Beat FI 2014 pajak hidup juga, harganya di 8,8 juta rupiah.
Oke, yang terakhir di sebelah kiri gue ada Honda Supra Helmi 125. Ini dia Korean semua part-partnya. Ban depan pakai merek dari IRC NR73. Jam belakangnya pakai IRC N0. Untuk odometer di 54.000 km. Dia plat dari Jakarta Timur. SNK-nya off ya, bulan 9 paling 2022. Ini motor tahun 2012. Off 2 kali. Untuk harga buka angka di 5,5 juta rupiah. Masih bisa nego, langsung aja datang ke IH motor yang kedua. Ini alamatnya di atas ya. Tapi kalau kalian nggak kelihatan, langsung aja cek yang di deskripsi. Jati Kramat, Jati Mangkot, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi langsung aja kalian bisa kontak-kontak dan mampir juga ke tempat showroomnya ini. Jangan malu-malu untuk nanya dan bilang juga dari YouTube Giovanni Kobia. Guys, thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir, yang udah nonton gak di skip-skip juga, dan iklannya juga gak di skip. Udah, thank you banget nih. Dan juga jangan lupa mampir ke IH Motor, cek juga alamat di deskripsi bawah. Kita juga punya atau baru bikin akun snack video, jangan lupa di follow @giovannitobia. Di situ bakalan banyak banget update harga motor bekas, mobil bekas juga ada mungkin, dan kayak review compare, review kondisi semua dengan waktu yang lebih singkat dan instan. Bisa follow snack video @giovannitobia. Cek juga linknya di deskripsi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out, man.